Halo, ketemu lagi sama saya di channel Bang Budi. Bantu subscribe ya, like di channel saya. Kita sekarang lagi di kebun mencicipi buah satar, buah khas Kalimantan yang asam-asam manis. Nah, ini pohonnya. Nah, itu buahnya tuh. Buahnya seperti buah mangga yang kecil tapi asam. Ini tim saya lagi manjat. Nah, teman-teman saya lagi manjat nih. Ini namanya si Jopi. Bodoh kok. Yang manjat namanya Jopi. Bulut gak ek, mati satar. Nih begini buahnya nih, buah satar. Buah khas Kalimantan, kaya dengan vitamin C. Oke guys, jangan lupa like and subscribe. Nah ini begini buahnya. Di dalamnya ada bijinya. Rasanya gimana ya? Agak-agak asam sih. Ini teman saya lagi manjat nih. Ah, tuh. Gimana rasanya? Segar. Buahnya kecil-kecil, mulai gini buahnya. Nah, inilah buah satar. Gimana rasanya? Mantap. Asam ya? Manis, manis, manis. Manis ya. Rasanya gimana? Coba. Bijinya guys, jangan dimakan ya guys. Ini guys dalamnya guys. Mantap guys. Nah nih. Digigit dong. Mantap. Tiga, gimana rasanya? Kita coba ya. Namanya buah satar. Hasil silang dari teluk dan ayam.